Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, saya Femoli. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan di skip ya. Oke teman-teman semuanya, share aktivitas hari ini. Dan seperti biasanya sebelum beraktivitas, ini lagi ngeliatin ikan nila di kolam ya. Ikannya awet banget nih, masih kecil-kecil temen-temen. Jadi ini ngasih makan dulu. Dan kangkungnya ini udah berhari-hari nih, bukannya dimakanin nila malah masih hidup ya. Oke lanjut temen-temen. Ini tuh take videonya di hari Jumat ya, Jumat pagi teman-teman semuanya. Seperti biasa kalau pagi-pagi nggak ketinggalan yang namanya nyuci perabotan kotor ya. Kadang tuh aku skip teman-teman karena nanti takutnya teman-teman bosan kan, jadi langsung take video masaknya gitu kan. Nah ini mumpung lumayan banyak juga, dan pak suami juga nggak keburu-buru hari Jumat ini karena di hari Jumatnya kebetulan lagi nggak ada acara senam ataupun jumsih ya di kantor. Jadi mungkin dia berangkatnya agak siang, nanti jam 9 atau jam setengah 9. Jadi aku masih ya ada waktu leluasa untuk bersih-bersih dulu lah sebelum masak gitu ceritanya. Sebelumnya teman-teman di rumah gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan, kemudian dilancarkan segala rezeki dan urusannya, kemudian hajat, doa dan cita-cita teman-teman ke depan yang baik semoga segera tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf teman-teman kalau mungkin suaranya masih agak apa ya, berdengung atau bindeng ya, karena masih flu sedikit-sedikit ya. Ya alhamdulillah sih badannya udah fit. Ya mungkin kalau flu itu kan kayak datangnya tuh mungkin kalau pas masih hari-hari biasa gini nggak ngerasa flu gitu ya. Mungkin pas ngomong gitu kerasanya, dan pas mau tidur itu kerasa banget sih hidungnya mampet ya. Tapi ya nggak apa-apalah, dinikmati aja teman-teman ya, karena udah mulai fit juga badannya. Nah ini udah selesai teman-teman, lanjut ya. Seperti biasa langsung aku rapikan aja di rak piring. Dan nanti juga lanjut untuk masak-memasak. Hari ini teman-teman di rumah udah pada beberesan belum? Yang belum beberesan, yuk sama-sama kita beberesan sambil nonton video aku. Jadi aku semangatin nih dari video-videoku ya, biar teman-teman pada gak mager. Kemudian juga aku ucapkan salam kenal untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channelnya Safe Family. Terima kasih banyak. Nanti juga jangan lupa untuk nonton video-video aku yang lainnya ya teman-teman. Mau nontonnya terserah, mau di playlist, di kolom komentar, nanti cari aja linknya. Atau insya Allah nanti di atas video ini biasanya aku selipkan linknya ataupun di layar akhir video ini. Nah ini tadi udah ngerebus wedang jahe kayak biasa. Ini stok terakhir nih kayaknya ya, karena jahenya udah habis. Jangan lupa untuk diaduk-aduk. Nah ini aku tambahin susu tadi ya. Oke lanjut teman-teman, ini aku potongin sayuran wortelnya, kemudian ada juga terong, ada jagung manis,
Jadi mau ditumis jadi satu. Sebelumnya dipotong-potong dulu ya teman-teman ya. Motongnya sih sesuai selera aja. Kadang aku potong dadu, kadang aku potong lebar-lebar. Nah ini lagi pengen dipotong lebar-lebar kayak begini. Terus terongnya juga dipotong sesuai selera aja. Ini cuman aku belah-belah, entah jadi berapa nih. Ada yang jadi 4, ada yang jadi 5. Pokoknya ukurannya sedang aja, nggak usah terlalu kecil ya. Nah ini karena terongnya cuma sedikit, jadi aku semuain. Dan terakhir tambahin jagung manis biar tambah manis ya. Soalnya sayurannya kayaknya lebih ke manis nih. Wortelnya manis, terus jagung manisnya pun manis. Oke, selesai memotongnya. Sekarang siapin lauknya. Ini ada tempe. Tempenya tuh yang jadi cuma satu, yang lainnya kayak gak jadi gitu loh teman-teman. Mungkin karena kelamaan aku taruh di kulkas, atau mungkin karena kulkasnya tuh airnya atau freezernya tuh gak mau beku gitu ya, atau lebih banyak ngeluarin air, jadi tuh kayak sayuran-sayuran terus tempe ini jadi kayak kena air gitu loh kemarin ya. Lanjut teman-teman, ini potongin bumbunya untuk tumisan si terong dan kawan-kawan. Simpel aja, bawang merah putih, terus bawang bombay. Bawang merahnya ini ada 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Cabenya juga pun sama, nggak banyak-banyak ya, karena masih flu, jadi makannya yang aman-aman dulu lah. Ya walaupun masih nggak jauh dari minyak ya, harusnya mah menghindari minyak nih kalau emang lagi tenggorokan nggak enak ya, tapi gimana lagi. Nah ini digoreng dulu tempenya untuk lauknya. Tadi udah aku bumbui ya, dimarinasi pakai Royco sama ketumbar. Nah kalau udah kering jangan lupa untuk diangkat. Dan ini yang gorengan kedua. Oke, udah kering juga nih, langsung diangkat ya, pakai mode cepat teman-teman. Soalnya biar nggak kelamaan. Selanjutnya goreng ikan asin, gak ketinggalan ya, 2 biji aja. Jangan lupa dibalik kalau udah kering. Dan kalau udah kering jangan lupa untuk diangkat. Oke, alhamdulillah ikan asinnya udah. Sekarang gantian numis bawang merahnya untuk sayurnya ya. Ini aku tumis bawang merah dulu, baru yang kedua bawang bombay, dan yang ketiganya baru deh cabai sama bawang putihnya. Ditumis-tumis lagi tuh sampai harum ya. Sebenarnya lebih sedap pakai udang rebon, tapi ini lagi habis kayaknya, tinggal sedikit. Jadi aku nggak kasih, nanti aku kasih sauri aja. Oke, ditumis-tumis, diaduk-aduk. Kemudian masukin sayurannya, kecuali jagung manisnya ya, karena wortel sama terongnya agak lumayan lama nih. Tadi juga udah aku tambahin gula merah, terus juga garam penyedap rasa. Nah ini tadi udah setengah perjalanan, terus aku masukin jagung manisnya. Masukin sauri ya kalau udah mau mateng. Soalnya kalau saurinya duluan nanti udah gak kerasa. Jadi itu masukin sauri kalau udah mau beberapa menit diangkat gitu, kayaknya enak kan, masih ada nyemek-nyemek saurinya. Oke deh, ini tadi udah diungkep ya teman-teman ya, nunggu sampai benar-benar matang maksimal. Soalnya Pak Suami sukanya yang matang banget nih kalau sayuran ya, yang lembut-lembut. Dan terakhir pindahin di mangkuk. Oke deh, alhamdulillah udah matang teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah aku pindahin ke depan. Sarapan hari ini, kita sarapan dulu teman-teman di rumah. Selamat sarapan, jangan lupa untuk baca doa. Ini tadi videonya aku cut ya, jadi nanti kelihatannya kayak udah makan-makan gak berdoa. Tadi sih udah berdoa, tapi videonya aku cepetin kan ya, dan aku potong.
Ini tuh ceritanya Pak Suami udah kekenyangan karena dia udah tadi makan roti tawar duluan tuh ya, sama minum teh susu atau teh jahe susu tadi. Kalau aku tadi bikinnya teh jahe susu, kalau Pak Suami kayaknya jahe teh aja ya, atau wedang jahenya doang, nggak pakai susu. Jadi dia tuh udah kekenyangan teman-teman. Ya udah deh yang ngabisin aku. Kalau aku kan masih lapar karena aku tadi sibuk di belakang, makan roti juga cuman satu, jadinya belum kenyang. Ya ini mantep banget sayurnya, tapi sayang sih kalau menurut aku kurang kuah. Soalnya aku tuh tipe orang yang suka makan sayur yang berkuah, tapi berkuah nggak harus santan gitu maksudnya teman-teman ya. Kuah-kuah kayak sop, bening gitu, atau tumis yang berkuah itu lebih suka kayak gitu. Kalau yang santan suka teman-teman, tapi nggak menyarankan setiap hari gitu karena soalnya gampang sariawan dan panas dalam. Jadi kayak menghindari gitu. Oke teman-teman, gak kerasa videonya ya udah mau menit ke 11. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton videonya. Mohon maaf ya kalau masih banyak salah dan kekurangannya. Teman-teman bisa ambil sisi baiknya, yang buruk jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Saya pamit undur diri, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Terima kasih.